Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah perkembangan menarik dalam arena teknologi sepanjang akhir bulan Jun 2014 ini. Antara berita menarik minggu ini adalah berkenaan persidangan Google I.O. yang mana fokus utama adalah pengumuman perkara baru mengenai Android L. Android versi baru ini dilihat membawakan reka bentuk baru yang dinamakan sebagai Material Design selain turut membawakan sokongan 64-bit secara rasmi. Dalam usaha menjimatkan lagi penggunaan bateri pada sistem operasi Android, Google turut hadir dengan Project Volta, satu fungsi yang memberikan pembangun lebih kawalan untuk mengoptimasikan penggunaan bateri ketika aplikasi mereka digunakan. Google pada persidangan I.O. turut mengumumkan inisiatif Android One bagi membantu para pengeluar hadir dengan peranti Android yang berkualiti pada kos rendah. Melaluinya, pengeluar akan diberikan beberapa rujukan perkakasan daripada Google dan setiap peranti ini akan menjalankan Android Vanilla padanya. Apa yang menarik lagi, setiap peranti Android One ini bakal diberikan kemas kini baru seperti mana yang dilakukan pada peranti Nexus dan Google Play Edition. Pihak Google turut menawarkan Android Wear SDK kepada para pembangun selain turut memperkenalkan Android Auto dan Android TV pada acara ini. Beberapa perkara lain turut menjadi perhatian adalah kemas kini Chromebook yang kini boleh menerima notifikasi dan menjalankan aplikasi Android pada peranti ini. Pada hari kedua acara Google I.O., pihak Google turut berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan projek telefon modular yang dikenali sebagai projek ARA. Konsep hasil lanjutan daripada phone block ini membolehkan pengguna menaik taraf telefon dengan hanya mengubah komponen pada belakang peranti. Selain daripada Google I.O., antara yang menarik pada minggu ini adalah kehadiran jailbreak tanpa tambatan daripada panggu untuk iOS 7.1. Jailbreak yang dihasilkan oleh pembangun daripada China ini boleh digunakan pada kesemua peranti yang menjalankan iOS 7.1 namun ditawarkan untuk pengguna Windows sahaja buat masa ini. Microsoft pada minggu ini mengumumkan Nokia X2 yang hadir dengan penambahbaikan daripada Nokia X sebelum ini. Ia didatangkan dengan chip pemprosesan Snapdragon 200, memori 1GB RAM, kamera 5MP dengan LED flash, kamera hadapan VGA dan hadir dengan Nokia X Software Platform 2.0 berasaskan Android 4.3. Ia dijangka berada di pasaran tempatan pada harga sekitar RM449 dalam beberapa bulan lagi. Microsoft juga turut menggandakan kapasiti storan percuma mereka iaitu OneDrive daripada 7GB kepada 15GB. BlackBerry Malaysia pada satu acara di Kuala Lumpur telah memperkenalkan BlackBerry Z3 yang hadir dengan sokongan skrin sentuh sepenuhnya. Peranti ini hadir dengan skrin bersaiz 5 inci, chip pemprosesan Qualcomm Duitera 1.2GHz, kamera belakang 5MP, kamera hadapan 1.1MP dan bateri berkapasiti 2500mAh. Ia dijual pada harga RM699 dan boleh didapati bermula 7 Julai 2014 ini. Pada minggu ini, Samsung Galaxy Tab S telah dilancarkan di Malaysia selain Oppo telah mengemaskini jualan Find 7 dengan harga RM1,898. Selain daripada itu, pihak Xiaomi turut mengumumkan harga Redmi 1S untuk pasaran tempatan dengan harga RM419 dan Redmi Note pada harga RM509. Dalam arena aplikasi pula, Starbucks kini menawarkan aplikasi rasmi mereka untuk pengguna Android dan iOS di Malaysia. Opera pada minggu ini turut hadir dengan Opera Mini 8.0 yang membawakan antara muka mesra iOS 7 selain aplikasi Slingshot daripada Facebook sedia dimuat turun oleh pengguna di Malaysia. Pada minggu ini, Opera juga telah memperkenalkan pelayar web berasaskan enjin Chromium untuk pengguna Linux. Pelayar web ini adalah versi pembangun dan versi stabil dijangka akan hadir tidak lama lagi. Dan akhir sekali, pihak Yahoo telah melancarkan Aviate untuk Android, sebuah launcher yang berfungsi untuk memaparkan pelbagai informasi dan aplikasi berdasarkan kepada penggunaan seseorang. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai berita lanjut dan saksikan video-video kami di saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Kepada pembaca kami yang beragama Islam, kami mengucapkan selamat berpuasa. Yosh!